Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling the global human. Oke, jadi Obit bakal bermain game Granny ketiga ya kan. Ini banyak banget yang request kayaknya. Kalian pengen lihat Obit kaget ya kan. Waduh, wadaw. Aduh, jadi langsung aja teman-teman, kita akan bermain game Granny ketiga ya kan. Dan sebelum kita main, Obit cuma mau bilang kalau kalian jangan banyak berharap Obit bisa memenangkan game ini ya kan. Simpan harapan kalian karena Obit yakin susah. Kita main di apa nih? Extreme ya teman-teman ya, biar jago ya kan, biar kayak top global Obit ya kan. Wadaw, wadidaw. Apa sih bedanya teman-teman ya? Kecepatannya sangat-sangat cepat, udah kayak naik mobil balap katanya teman-temannya. Wadaw. Tapi kita normal saja. Ya, ya, kita normal. Oh, Obit ini sosok anu ekstrim kan. Normalnya udah pasti kalah ya kan. Jadi kalian jangan banyak berharap Obit bisa menang teman-teman ya. Soalnya pasti kalah. Oke, ini dia kita sudah sampai di rumah ikan. Wadaw, ini rumah siapa ini? Katanya gede kali ya kan. Oke, ini kayaknya berarti rumah si nenek kakek teman-temannya dengan si anaknya yaitu Slendrina ya kan. Wadaw, wadidaw. Itu atas kayaknya ada kamera itu woi yang sudah mengintai kita ya teman-temannya. Wadaw. Tiba-tiba pintunya ditutup kawan-kawan. Itu udah tahu udah manjat itu masih bisa kabur, ayo ayo. Ih, kayak mana dia ya kan? Disuruh kabur gak bau teman-teman. Hai teman, ini nih suka cari masalah hidup ya kan. Maju lagi dia pula ya kan. Aidada, apa yang lagi terjadi nih? Wah kan gerbangnya naik teman-teman ya. Wadaw. Oke, maju lagi. Ini orang mau nyapi dah. Itu pagar bisa dipanjat, nggak tinggi-tinggi amat kok perasaan Obit kan. Idema. Suka kali nyusahin hidup dia tuh bah. Ah, apalagi nih? Masuk ke rumah orang. Aduh, siapa ini? Kakek ya kan. Grandpa, halo. What's up? Woi, woi. Oke, mati. Berarti videonya sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Enggak lah, woi. Kayak mana ya kan? Hei, idema. Ini apa nih maksudnya nih? Oh, ceritanya kita ditangkap teman-teman. Setelah kita ditembak itu kita ditangkap ya kan. Aduh, pelan banget jalannya nih. Ah, bodo amat dah. Mau laju, mau pelan gak Obit itu? Tuh, ada apa tuh? Oh, lockpick. Berarti kayak udah jadi maling ya. Gimana caranya nih? Hot the pick a lock. Gimana sih? Oh, gini. Oh, digoyang-goyang teman-teman ya. Siap. Krik, 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 krik. Sip. Udah kebuka belum nih? Oh, bisa gue, tutup lagi, tutup lagi. Gimana kau? Jangan, jangan. Kau mending di penjara daripada meninggoy. Oke lah. Gimana nih? Kok serem gitu teman-teman ya suasananya ya. Ini apa sih? Oh, ada tengkorak kawan. Masih terkunci pula dia. Ini nggak ada jumpscare gitu-gitu kan teman-teman ya. Kalau ada nih malas nyombit nih. Langsung tak uninstall nanti gamenya. Halo bro. Sudah terlalu lama sendiri. Sampai di tengkorak dia bos. Apa itu? Jangan-jangan Slendino. Bodoh amat dah. Ini kita mau kemana sih? Ini lockpick terus ya teman-teman ya. Setiap ketemu gini ya. Oh, setiap ketemu begini harus lockpick teman-teman ya. Oke. Oke, kita sudah sampai di rumah. Rumah siapa nih? Rumah nenek kakek ya. Nenek kakek, Obit datang bertamu. Oh, ini pintu keluar kawan. Oke, Obit sudah keluar woi. Sudah ya, pulang. Wesap. Wah, ini gimana woi? Wah, Obit pingsan. Hah? Kok pingsan?
kunci lagi kawan. Gimana ya? Gak ngerti ya Bitwey. Ini apa nih? Apa nih wey? Gak bisa dipake lockpick. I need the pet lock key. Gak tau lah saya banyak kali. Aduh udah pencang tuh Bitwey. Baru berapa menit ya? Gak sampai kayak 1 menit. Aku 1 detik kayaknya. Baru berapa detik kayaknya itu. Alamak, meninggoy pula. Cepet kali. Kakeknya datang, woi. Kakeknya di sini enggak? Halo. Kek. Kakek. Kakek. Oh, kakek. Jangan suka gurau-gurau tau. Nah. Ini jantung saya lemah. Jangan bikin kaget. Kakek berarti dia ke depan sana ya. Ah! Oh my god. WhatsApp pakai WhatsApp. Wah, dia tembak aku. Aduh, mati kau tahu. Weh, weh, dua aja datang, weh. Weh, enggak kena, enggak kena. Ui, kali jago kali aku kehilangin lah ini. Waduh, gimana nih? Gimana nih, teman-teman? Oh my god. Masuk penjara lagi kita. Oke. Di Shopee. Aku bilang Obit tuh gak bisa main game gini. Gak cocok, gak suka kiai. Aida mak, dalam berapa menit Obit sudah mati 3 kali temen-temen ya. Aida mak. YouTube yang lain itu sampai jauh-jauh dia udah keluar dari rumah ya kan. Aku nih belum keluar dari rumah. Ruangan tamu aja gak keluar aku. Aida. Pusing kepalaku ini. Kayak mana ini main game gini ya kan. Gak cocok aku. Aku mending main. Mending main COC ini ya kan. Aduh. Gimana nih? Ini gak paham aku main game gini nih. Udah gak paham aku takut pula ini. Ini gimana nih? Bisa ngendok di tempat tidur. Ngendok saja lah aku sampai pagi ya kan. Aida. Gak paham aku. Aida pusing gak. Ini suruh ngapain sih? Masuk kita. Yeay, gak kena. Tembak api ha? Kakek, tembak api kakek. Aida kaget aku lihat itu. Aida. Apa? Saya di bawah tempat tidur. Tidak bisa ditangkap. Ditembak. Kakeknya itulah agak burem mata dia teman-teman ya kan. Lupa pakai kacamata dia nampaknya ya kan. Makanya gak tahu di sini ya kan. Dasar ini kakek ya kan. Nanti kena omel nenek. Oh hayo. Di mana dia, wey? Tutup aja dah. Oh, dapat apa tuh? Padlock yang di bawah itu, teman-teman tadi ya. Iya kan? I need weapon key. Ya ampun, ada weapon key pula. Ini apa nih? Gak tau lah, Obita. Ah, masuk. Gak bisa. Aku sudah masuk ke bawah. Kayaknya Obit bakal jadi pemain tercepat yang ditangkap. Kayaknya tercepat ditangkap teman-teman ya. Hai demai. Gak sempat aku ngapa-ngapain lu. Main macam apa ini Obit deh. Pusing aku nih. Aduh udah pincangnya parah banget teman-temannya. Udah berdarah-darah lagi tuh ya kan. Gimana pula ini. Aida, pusing kepala aku nih, mau nyemainnya gimana nih? Jangankan kek keluar. Berkunjung satu tempat saja. Wah, sup bro, nenek ada.
jadi mari. You mamin, you mamin, you you you. Oke, berarti dia di bawah kan? Otomatis ada jebakan teman-teman. Dikiranya aku tikus pula kali ya kan? Ya ampun ini. Sampai naruh jebakan dia, boy. Itu baru dua teman-temannya, belum lagi anak-anaknya. Itu yang kuntilanak itu. Enggak tahu di mana dia. Kadang-kadang suka muncul aja dia tuh. Suka-suka dia aja muncul ya kan ya. Ini naik tangganya gimana nih? Ini kemana kita nih? Ngendok aku di atap nih kayaknya lebih bagus teman-teman ya. Kok ada bunyi ketawa itu? Woy, apa itu? Sabar. Ini apa nih? Woi! Kau jangan jahat lah! Apa itu? Ada apa itu? Kunci teman-teman ya. Ada kunci kawan. Tapi dia gigit woi. Ih asli tuh burung ya resek banget. Kau jangan sampai ku sate kau jadi sate burung. Kau pernah makan sate burung ha? Gak pernah kan? Aku juga gak pernah masalahnya. Gimana ya? Ini aku mau kemana sih? Pusing juga aku ini. Hei, apa sih obit main harus main kayak gini-gini ya kan? Ada kursi siapa itu woi? Pasti kursi nenek itu ya kan? Soalnya dia waktu itu kena stroke dia katanya. Suka ngagetin orang dia yang stroke pula ya kan? Dia yang ngagetin orang dia yang stroke kayak mana? Ini aku kemana ini ngengong-ngengong musik ini berisik kali. Sabar. Ini kayaknya mereka gak bisa naik sampai atas ini dah ya? Atau gimana ya? Kok gak ada mereka teman-teman ya? Kita cek dulu. Ini ruangannya tadi Ubi kena tampol nenek ya? Bukan sih, kena laba-laba teman-teman ya. Bukan nenek itu laba-laba ya kan? Nenek di mana sih? Nenek! Kakek! Kalau kalian tidak membebaskan saya dari segera dari rumah ini, saya lompat. Saya lompatin ya. Gimana cara lompat ya? Enggak ada tombol lompat ternyata. Saya lompat dari sini ya. Biar saya mati. Daripada saya tersiksa seperti ini, mending saya lompat. Wih. Beneran mati kah? Ih, obetnya enggak bisa mati lu. Ih, buat malu kali aku teman-teman ya. Enggak ditangkap nenek, enggak ditangkap kakek, jatuh dia deh. Enggak perlu ditangkap nenek kayaknya, aku enggak perlu ditangkap nenek. Lepaskan saja diriku yang enggak berguna ini nenek. Kasihan nih diriku nenek. Nenek kasihan diriku nenek. Aduh ini hari terakhir katanya teman-teman ya. Habis ini kita akan jadi bakso goreng. Bakso goreng. Hihi. My open your eye. Nenek ada di sini. Neneknya. Nenek aku di belakang. Hihi. Masa tidak lihat? Ih, dasar ikan. Makanya uban dicukur. Kakeknya datang. Matilah aku nenek. Mana aku mau kabur. Wah, jangan. Lar, ini diapain kita nih? Woi, halo. Oh, mau dibebasin ya aku naik mobil ya. Terima kasih. Gak berguna kan diriku kan. Apa itu, woi? Woi! Apa itu bom, woi? Ay! Ini sama-sama mati! Hah? Ini sama-sama mati kan teman-teman ya? Tadi kan bisa lihat ya, kakek neneknya juga kena bomnya ya? Terus, apa hubungannya dengan obit harus dimasukkan terus ngebom bersama gitu? Biar ngape? Berganteng. Tembak pula aku kan. Itu tuh. Sensindanya tadi juga berapa kali dia muncul teman-teman ya. Idemak. Gak ngerti lah aku teman-teman mainnya. Pusing kepala aku ini kan. Jadi videonya sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Sayangi jantungmu. Pokoknya sayangi jantungmu. Dadah.